Persija Jakarta itu. Ya, Badrul Bakhtia kita tahu memang mempunyai kemampuan untuk melakukan percubaan dari jarak sedemikian. Dan tadi beliau agak gopoh sedikit untuk melepaskan percubaan. Bahaya dari Irfan Fatail, satu percubaan dan terus jaringan yang dihasilkan. Penyakit yang berlaku di pasukan bawah 22 tahun. Kesilapan individu yang akhirnya disambar peluang itu oleh pemain lawan untuk menghasilkan satu jaringan. Keadaan seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Satu peluang yang dimiliki dengan cukup mudah dapat disempurnakan oleh Indonesia. Menerusi Boas Salosa, pemain yang berusia 30 tahun ini. Ya, kita lihat tidak ada banyak yang kita boleh perkatakan, cuma ia merupakan satu kecuaian kelayaan. Badli Sas, ya. Memang sudut yang begitu kecil diambil oleh Boas Salosa untuk merebat ke sebelah kiri Karul Fahmi Jeman. Dan Indonesia mendarungi Malaysia ketika ini dengan 1-0. Van Fadail bawah. Azrif. Merupakan antara tonggak. Satu lagi kesilapan untuk gol yang kedua. Kali ini dari Brendan Gunn pula. Jaringan dari Irfan Bakhtin pula. Pemain yang kini beraksi dengan Consadole Sapporo. Dua kesilapan daripada pemain-pemain Malaysia menghadiahkan jaringan kepada Indonesia. Sekali lagi kita kecewa nak kerana tampanan Brendan Gunn ataupun percubaan untuk mengumpat ke belakang tidak sampai dapat disambar oleh pemain Indonesia. Kita lihat, itu dia hantaran beliau ke belakang dapat disambar oleh pemain Indonesia dan terus dapat disempurnakan dengan senang. Satu lawan satu dengan penjaga gol, itu dia dapat memilih sudut yang dia inginkan. Kali ini dari Boas Salosa selaku selepas 21 minit daripada keadaan bola yang tidak dapat dikemaskan oleh Benteng Negara. Kita lihat sekali lagi siapa yang meletakkan, Azrif Nasrul Haq yang meletakkan Boas Salosa dalam kedudukan onside. Dua center back sudah berada di depan, tapi kalau kita lihat kepada percubaan dilakukan oleh Zulham Malik ini sepatutnya boleh disekat di situ dulu. Ya. Kita membiarkan dua pemain Indonesia berada dalam kotak penalti.